Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, Kejar TV akan membagikan informasi penting, tutorial penting, informasi ya. Ini mengenai notepad online. Wah, kok ada notepad online? Emangnya bisa kita nulis di situ? Bisa kita simpan catatan? Nah, jadi kita buka dulu situsnya. Oke, siap. Nah, ini dia situsnya, silakan dibuka. Rapidtables.com. Jadi notepadnya mirip banget dengan yang ada di HP ya. Notepadnya. Nah, teman-teman di sini bisa klik save, save as, dengan edit, view, hide. Nah, di sini kita bisa buat catatan kita gitu kan. Ini adalah video mengenai notepad online. Online. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat bisa di save nggak ya? Klik file, kemudian kita save ya. Nah, save enter file name. Jadi nanti dia bakalan jadi file txt ya, file name.txt. Jadi seperti itu. Nah, ini view-nya teman-teman bisa lihat, bisa di view ya. Semakin di zoom semakin besar ya. Nah, editnya di sini ada undo. Undo itu undo ya, balikkan ke semula. Di sini ada help juga dan send back. Jadi enak ya kalau bisa tulis di sini kan. Kan biasanya kita nulis itu di note biasa gitu kan, kayak gini. Nah, note biasa di komputer gitu. Dan ternyata kita bisa juga menulis di online gitu. Jadi seperti itu ya. Silakan gunakan secara bijak rapidtables.com ya. Oke, sampai jumpa.